bahagia lah, gembira gitu ya, senang lah gitu melihatnya juga, mendengarnya gitu ada kabar Ronaldo itu ditangkap ya. Mungkin kalau udah ditangkap itu mungkin mudah-mudahan cepat selesai ya masalahnya, masalah apa tuntutannya atau gimana, cepat clear lah gitu mudah-mudahan saja. Dan mungkin hukumannya pun juga mungkin ada pertimbangan gitu. Ya respon bapak mungkin itu kecewa lah, kecewa itu dengan yang dulunya itu 12 tahun ya, 12 tahun juga itu bapak juga masih kurang sebetulnya ya, tapi harus gimana lagi ya, 12 tahun itu maksimalnya lah. Tapi sekarang udah nambah lagi kasusnya, Maria sekarang ini kasusnya ponis bebas, itu udah melanggar kan, dan suap. Tidak hakim, pengacaranya ada dugaan suap itu. Dugaan gitu suap lah. Tapi kenapa itu hukumannya itu lebih ringan gitu, tapi sampai 5 tahun ya. Bukannya kasusnya nambah, tapi hukumannya itu berkurang gitu. Nah itu yang mau di bapak perjuangkan itu. Mau apa koordinasi lagi dengan kuasa hukum, mungkin nanti kelanjutannya mau diajukan lagi lah gitu.